Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saudara Pengerusi Datuk Azri Rahim Juhamid, Datuk Jo, semualah pimpinan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya dulu paling tinggi dalam jawatan parti lama saya, Timbalan Presiden Kawan Kecil. Paling saya tak suka Datuk Azri Rahim. Tapi saya tak boleh terima hakikat bila dia kalah. Berkali-kali saya telefon Datuk Azri Rahim, pasal apa boleh kalah? Sebab dia orang yang paling banyak memberi bantuan kepada masyarakat. Dengan gulanya, pegainya, dapur masaknya, tilamnya. Bila banjir lumpur tu, dia pun pergi tidur dengan orang kampung situ. Boleh kalah dong 9,000? Apa hal ni? Saya memanglah kita musuh politik. Tapi kita tahu yang ni boleh menang, yang ni boleh menang, yang ni 50-50. Sebagai orang lama, orang veteran dalam politik, saya menjadi heran. Inilah hadir sekalian bila kempen yang begitu kuat, iaitu Islam terancam, yang dimainkan oleh PAS dan rakan-rakan PAS, yang menyebabkan penghuni baru, anak muda, boleh kata 90% lebih tidak mengundi Pakatan Harapan dan tak mengundi Barisan Nasional. Hadirin sekalian, dimainkan isu begitu besar pada waktu itu kerana kita tonjol Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan akan diizinkan. Yang kata itu bukan Ketua Jawangan, Perseroh Jaya Pahpela Orsal dipakai di mana-mana. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, LGBT akan diizinkan kahwin betina. Lalu itu berlaku. Dan Anwar orang yang liberal, cikgu-cikgu balik beritahu, dia beritahu anak murid, beritahu bapa kamu, mak kamu, kalau Pakatan Harapan menang, Anwar Perdana Menteri, pelajar sekolah akan diarahkan pakai skirt semula. DAP ada hubungan dengan Israel dan DAP agen Singapura, berkawan dengan DAP bawa malapetaka kepada orang Melayu dan orang Islam. Saya ucap tahniah kepada anak-anak muda umat Islam kerana mereka sensitif untuk menyelamatkan Islam. Islam terancam. Kalaulah Pakatan Harapan dan BN ni kita undi, maka umat Islam ramai tidak mau mengundi Pakatan Harapan sekaligus tak mau mengundi BN. Saya terima kasih kepada mereka kerana mereka nak menyelamatkan Islam. Jadi yang mengundi tak mengundi kami pilihan lepas, saya ucap terima kasih kerana kamu sensitif dengan agama. Sekarang Anwar dah jadi Perdana Menteri, dah masuk bulan yang ke-9. Ada tak diizinkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan? Ada ke tidak? Ulama PAS bohong ke tidak? Bohong ke tidak? Mereka tarik-tariklah tuduhan itu. Ada tak arahan kementerian sekarang, pelajar muslim perempuan sila pakai skirt, jangan lagi pakai tudung? Ada ke tidak? Jadi bila tak ada, dia sudah jadi pembohongan. Sebab itu anak muda sekarang patah balik. Tapi masa mereka itu, memang kita tanya, Datuk Azri Rahim ni macam mana? Dia bagus, kebajikan dia buat ni memanglah. Tapi kami tak boleh undi dia, sebab Islam terancam. Kami nak menyelamatkan Islam, bukan nak menyelamatkan Azri Rahim.
Dato Mahfuz orang yang rajin. Rajinlah dalam dalam parlimen, luar parlimen, kalah 31,000. Nurul Izzah, pusat reformasi Matampau. Nurul Izzah, putri reformasi. Sahana-hana BN tak boleh ambil Matampau. Kami kuat. Tapi Nurul Izzah boleh kalah. Kenapa? Isu Islam terancam. Inilah bila dimainkan isu agama. Orang Melayu amat sensitif apabila Islam itu terancam. Yang tak semayang pun akan bela Islam. Yang menjudi pun akan bela Islam. Ini biasa. Sebab kita tahulah mereka bila bersemangat, bila Islam terancam, dia tak kira. Dia akan bangun dan lawan. Dan itulah keputusan pula yang lalu. Tapi semuanya itu alhamdulillah dia menjadi sejarah. Sekarang ni politik rakyat Malaysia dah mulai matang. Semua dah biasa berkawan satu sama lain. PAS yang begitu keras menentang UMNO. Laisa minna man da'a ila asabia. Kami dulu lidah ni tergeliat ni nak hafal ni. Aku ngaji pulut kan ngaji jawi. UMNO ni asabia tak boleh undi dia. Sembelihan dia tak sah. Ni tak jauh ni titan dia pada aku ni. Lebih besar UMNO sembelih ayam. Mereka kutip buah langsung kan. Dia balik aku. Kan jauh ni tu aku tu lebih besar bukan jauh. Begitu kita bermusuh dengan UMNO. Masa berlalu, tahun berlalu, bulan berlalu, minggu berlalu, UMNO dengan PAS bekerjasama. Muafakat nasional. Mula zaman Dato' Najib sampai zaman DMD. Muafakat nasional. Masa itu Mursyidurrahman PAS kata, muafakatnya UMNO dan PAS satu anugerah Allah. Lain pula ada hukum, anugerah pula ada. Datang pilihan raya di Cameron Highland. Bila calon DAP disqualified melalui mahkamah, ada pelera kecil. PN letak calon orang asli Islam. Kita letak calon India. PAS turun berkempen untuk calon orang asli Islam dan menang. Sekarang menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat. Datang pelera Tanjung Pair, Tanjung Pair di Johor. PAS berkempen untuk calon Cina Kapiak daripada MC. Artinya hukum telah berubah. Betul ke tak? Hukum berubah bila politik berubah. Artinya hukum itu fatwa semasa saja, bukan fatwa kekal. Sehingga Presiden PAS berpantun, mari kita pergi ke Dumai. Pergi ke Dumai dengan kereta. Keluar mengundi beramai-ramai. Undi MCA kawan kita. Daripada UMNO Kapiak, sekarang MCA pun boleh undi. Artinya fatwa-fatwa pemimpin PAS ni pembohong belaka. Betul? Ni, saya wapak ni semua ni PAS dulu ni. Dia pembohong kita. Dulu UMNO kita tak boleh bengkah. Kali ni Cina Kapiak pun boleh bengkah. Calon Pakatan Harapan tu imam masjid. Mobil tu. Tak apalah bagi kita itu baguslah. Perkembangan baru. Mereka sokong calon MCA. Dan calon kita kalah. Calon daripada Bersatu waktu itu kalah di Tanjung Pair. Kemudian dari sekalian kami amanah. Dah lama dah dengan DAP. Sebab PAS bekerjasama dengan DAP sejak tahun 2008. Sampai 2015. Presiden PAS sendiri kempen calon DAP di Teluk Intan. DAP menentang darurat di Kelantan. DAP menyunjung perlembagaan. DAP mempertahankan Islam, agama, persekutuan. DAP tidak anti raja-raja. Undilah calon DAP. Waktu itu. Sekarang bercerai pula dengan DAP. DAP komuni. Oh ni naik poster ni sampai jadi bergaduh dari sini ni. Kalau undi BN ataupun undi PH, ini bertinya DAP yang akan berkuasa. Artinya fatwa berubah mengikut musim. Betul ke tak? Ni lagi satu pula ni. UMNO.
UMNO. Bolehkah kita fikir satu hari boleh kerjasama dengan DAP? Contoh boleh fikirkah? DAP satu hari boleh bekerjasama dengan UMNO BN? Kita tak terfikir ni. Aku nak pakai simbol daci. Dua tiga kali ni gitu lagi. 44 tahun berlawan. 44 tahun berlawan, tiba-tiba lah pakai baju daci. Sebab itu kita tak boleh cakap besar, tak boleh takbur dalam hidup ini. Kita kata besok datang kenuri aku ya, insyaAllah aku datang. Sebab kita tak tahu dalam perjalanan mungkin accident, tak dapat sampai tempat kenuri. Selalu dihayuk, pagi itu kuat bekerja untuk program rahmahnya. Apa yang dia berucap kali terakhir di UUM, saya menteri. Dua kau pengawal saya, 7 pegawai ikut saya. Saya hebat. Tapi kita tak tahu hebat kita bila akan berakhir kalau kita tidak berkhidmat kepada rakyat. Kita boleh bila-bila masa saja. Kita boleh meninggal dunia ataupun diambil oleh Allah. Masa kita ada kuasa ni kita berkhidmat untuk rakyat. Itu ucapannya beberapa jam sebelum meninggal dunia. Macam dia tahu malaikat dah bisik di telinga dia, kamu akan pergi sebentar lagi. Jadi kehidupan kita ni, kita sebab itulah kita berlapis dengan insyaAllah. Dalam politik tidak ada musuh yang kekal, tidak ada sahabat yang kekal, mengikut kepentingan dan dasar tertentu pada waktu itu. Takdir. Sekarang ni semua parti dah pengalaman. Kalau ikut tafsiran ulama PAS, semua parti dah biasa jadi kafir. Betul tak? UMNO kafir lama dah. Kami kerjasama DAP kafir juga. Mereka pun kerjasama dengan DAP dulu kafir juga. Artinya mengikut tafsiran ulama PAS, semua dah biasa jadi kafir. Betul tak Muhammad kata ni? DAP dulu dengan DAP lah, yang itu lah yang PAS kawan dulu tu. DAP Kapal Sing, DAP Kisiang, bahkan DAP Kapal Sing, DAP Kisiang lebih keras dibanding dengan DAP sekarang pimpinan Anthony Loh. Anthony Loh ni bahasa Malaysianya hebat, cakap hak perkauman tak ada, kementeriannya yang paling hebat. Dia itu DAP dulu ni, hak keras ni Kisiang Kapal Sing waktu itu PAS boleh berkawan. Maksudnya patuan-patuan yang patut macam ngaut. Patuan ni semasa ya. Patuan semasa, bukan dihukum kekal. Buat haji di Mekah tak boleh pergi buat tempat lain. Boleh tak kita pergi buat haji di London? Haji Rahim kalau duit banyak dengan buat haji di London tau. Haji Umrah Mekah. Semayang 5 waktu di Kanada, Kemudok, Australia kah, Bali kah, Terok, Tiup mana kah, 5 waktu. Puasa bulan Ramadan, boleh puasa bulan lain, sunat Ramadan yang wajib. Itu tak berubah. Semayang kena ada baca Fatihah, tak boleh baca mantra lain. Ini tak boleh ubah. Patuan-patuan politik ni berubah hati sekalian. Apa yang berlaku sejak pilihan raya tahun 55 sampailah pilihan raya tahun 22, selalunya daripada 255 sampai 2018, raja-raja Melayu tak pernah campur tangan. Sebab daripada tahun 55 pilihan raya pertama sebelum merdeka sampai tahun 69 yang dapat majoriti Parti Perikatan Tapai Layak. Kemudian tahun 74 sampai 2013 yang dapat majoriti pilihan raya selalunya Barisan Nasional. Tahun 2018 Barisan Nasional kalah. Kami Pakatan Harapan dapat majoriti Mentah Malaysia. 2022 Allah mentakdirkan siapa pun tak dapat majoriti pada muka. BNX sangat tinggal 30 kursi. Pakatan Harapan dua kempen meratalah, mereka boleh menang, dapat 82. Perikatan Nasional 44. Cabang tak cukup. Nampaknya mana? Inilah raja-raja Melayu campur tangan, tuan-tuan sekalian. Raja-raja
panggil sidang segera. Yang di-Pertuan Agong jurucakap mengatakan selamat dalam Malaysia dengan tubuh kerajaan perpaduan. Tubuh kerajaan perpaduan. Yang di-Pertuan Agong panggil semua, panggil Mahyudin, panggil Anwar, panggil pimpin Sabah Sarawak. Dato' Sri Anwar menerima cadangan daripada Majlis Raja-Raja Melayu untuk tubuh kerajaan perpaduan. Bila terima itu, Zahid Hamidi dan BN bersetuju sokong Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kita cukup 112. PH 82, BN 30. Ngam-ngam 112. Artinya boleh angkat sumpah. Bila cukup 112, Sabah, Sarawak semua datang, kita jadi 148, 2/3 majoriti dalam parlimen. Dah kita kentah sekali, mulalah. Kita kena berkawan dengan UMNO, nak kawan dengan BN. Sebab saya kata tadi, mereka nak fatwa kata, hei amanah, kamu berkawan dengan KP, UMNO. Tak boleh, sebab mereka dah kawan dulu. Ketika PAS telah mensucikan UMNO. Betul kan? Kalau lepas tak bisa kawan dengan UMNO, kami amanah pergi kawan dulu. Mampus kena kapiak. Telinga ni telinga pakai tabir sendiri, tak payah korek. Tapi dah dapat kawan dulu, ini anugerah Allah. Kita bersahabat dengan UMNO. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat dibaca waktu itu. Sekarang bila kita kawan dengan UMNO, pak bodoh. Dan nak kapiak dia pak, tak boleh kita kapiak dulu. UMNO kawan dengan DAP. Tak boleh. Dia tak apa UMNO ni. Parti Melayu, Islam, Melayu, Tanah Ayak, Raja, kawan dengan DAP. Sampai kawan dulu. Ni aw mamoi amoi pakai gamak baju Tok Goni Aziz. Kami pemuda PAS pakai baju Linki Siam. Waktu tu ha. Ulama tak kata apa? Dia angkat ibu jari. Inilah dia perpaduan kita. Artinya politik Malaysia sekarang sudah ada di peringkat kematangan. Tak boleh main lagi pangkah parti ni masuk syurga, pangkah parti ni masuk neraka. Tak boleh guna lagi dah isu itu. Sebab semua dah biasa masuk neraka, dah biasa masuk syurga ikut fatwa-fatwa yang lalu. Faham kan ni? Lepas ni kata apa? Sebab mereka dah kawan dengan DAP dulu. Jadi UMNO kawan, ikut langkah PAS. Hadirin sekalian, kita alhamdulillah dah masuk 8 bulan. Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim kena ingat, dia kena ISA kerana membela rakyat Baling yang waktu itu harga getah jatuh terlalu rendah menyebabkan mereka jadi susah dan miskin di Baling. Dia membela, itu dia masuk ISA 49 tahun dulu. Banyak ni tak panak lagi. Mamat buat demonstrasi Kuala Lumpur. Memang kena mamat ni hidup lokap mahkamah kau biasa aja. Siang mahkamah, malam ceramah. Alam pun tak kena, pun kena sikit gari pun tak kena. Aku diajak. Kira apa macam tu. Kita tengah makan nasi tu, polis boleh tangkap pun selerak dengan nasi-nasi tu. Kalau pukul 2 pagi tu saya telefon isteri, dia tahulah. Mesti ni duduk lokap mana. Dia telefon. Halo? Bila pukul 2 pagi. Bamak duduk lokap mana? Terkasih tahu lah. Ini kena sekali jari yang tak kena. Keluar tu nak buat Aisyah dua hari. Hai, pengalaman penjara ni, Tuan Rahim. Saya Anwar Ibrahim, kami ni memanglah. Pakit. Saya tidak ada dendam kepada pasukan polis. Mereka menjalankan tugas menurut undang-undang dan akta pada waktu itu. Bahkan polis merindui kalau boleh saya ni jadi menteri dalam negeri. Mereka cukup rindu. Sebab mamak ni baik. Hari sekalian, kemudian kita dah berpakat mesyuarat kabinet pertama seperti disuruh oleh Dato' Rahim tadi. Perdana Menteri kita mengatakan langkah pertama kita kerajaan perpaduan ini basmi miskin tegar tahun ini juga.
Tony. Kami kata boleh kau buat ni, boleh tak boleh buat. Kenalah kita pegawai-pegawai kerajaan, menteri semua kena turun lah cari. Orang yang tak mampu beli susu, yang tak mampu hantar anak ke sekolah, cari. Penjaga masyarakat, cari. Kerajaan Gaya Hamidi, bawah kementeriannya, cari. Mana yang paling miskin untuk kita keluarkan dia. Sekurang-kurang jadi papa ke dana, ke miskin. Daripada miskin tegar, fukara wal masakin. Fukara ni paling teruk lah. Kemudian dia tambah. Banjir, WhatsApp apa ni? Anu Ibrahim sendiri telefon Syed Mokhtar minta duit. Hang dah untung banyak dah boleh dah bagi sikit. Kalau saya telefon Syed Mokhtar barangkali dia tak boleh ayah lah. Dia bukan telefon minta duit untuk pokok dia. Saya tanya tu si Anwar, hang minta berapa? Dia kata 60 juta. Banyak mana untuk pokok? Hei, aku bukan jenis tu. Aku bukan jenis janda bawa yang nentu lagi kawin. 60 juta setiap petani dapat 250 ringgit. Apa bagi? Saya mau tahu. Siapa minta? Perdana Menteri. Kita tahu keadaan perah dan padi. India dah umum dah. Dia nak kurangkan ekspor perah. Dia nak umumkan nak kurangkan ekspor perah. Kita import beras 35% lagi tu. Datuk pun tahu lah parlimen kita duduk abang lalu. Kalau mereka stop semua, Malaysia ni tak cukup beras. Nak buat macam mana? Orang Malaysia ni, orang Melayu kita ni, hang bagilah makan roti, bubuk kepada dia mau nasi juga. Betul ke tak? Kawan saya lusen naik kereta ni daripada Kuala Terengganu nak pergi ke Kemaman. Sampai Rusila berhenti makan mie goreng. Lepas tu berjalan tak sampai di Pakar, berhenti pula makan burger. Burger terbaru. Lepas tu saya ceramah dia duduk di luar lah. Balik tu dia kata, Mamat, kita tak makan lagi. Tu yang terkendara burger dengan mie tu, itu bukan nasi. Kena berhenti makan nasi pula. Dia hantar nasi goreng, baru dia makan. Maksudnya beras amat perlu. Macam mana nak buat? Saya bincang dengan pegawai, dengan kementerian lain pun semua, bawa kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Boleh tak kita buat paeran baru di Madang? Supaya boleh tanam 5 musim untuk 2 tahun. Nak tambahkan hasil ni. Dia tanya berapa belanja? Tak banyak, lebih kurang 3 bilion. 3 bilion nak ambil duit mana? Saya kebut lah. Kalau Menteri Kewangan tak setuju, saya akan adu pada Perdana Menteri. Dalam mesyuarat kabinet, Perdana Menteri ada, Menteri Kewangan pun ada. Bila bawa cadangan itu, Menteri Kewangan setuju, Perdana Menteri setuju, maka kita akan buat infrastruktur di mana 3 bilion ringgit untuk padi 5 musim untuk 2 tahun. Bapa kita menteri fikir bukan nak cari duit mana ni supaya aku kaya. Saya dah cukup dah gaji dah lah menteri, bagi saya dah cukup dah. Dulu pun tak ada duit, kita ceramah naik bas tidur mah payah ini tadi tu ya, tak ada masalah duk lawan Dato' Rahim tu, kan kita duduk hotel top-top pun. Dia jadi menteri pun kita lah memanglah macam-macam istimewa dah, cukup lah. Kemudian hantar sekalian, 3 bilion ni penanam padi di Madah itu ramai-ramai Melayu ke Cina? Melayu ke Cina? DAP tak bantah pun. Dia ada menteri-menteri dia setuju. Tak ada bantahan. Saya nak jumpa Perdana Menteri one by one, satu lah. Susah. Bagi dia Perdana Menteri, escort dia ni berpuluh orang. Dalam surat kabinet, dia datang 9:30, habis dia cabut sebab dia ada mesyuarat lain. Nak jumpa dia masa mana? Saya dengan pengarah padi, Dato' Azman, ligan pergi Terengganu. Sebab kami ceramah sekali. Pegawai dia kata nak jumpa boleh. Naik kapal terbang sekali. Kapal terbang Perdana Menteri, jet eksekutif, Perdana Menteri. Saya pun naik. Naik tu, dia tanya, Mat, hang nak jumpa sangat ni buat apa? Saya kata, Dato' Sri, 25 tahun dah petani kita duk tahap tu lah subsidi padi mereka. Harga racun naik, harga ni naik, mereka lah naik buat benang pun dah segar. Karena hasilnya dapat tapi
sekadang rugi, untung pun tak banyak. Saya pun bagi kertas ke dia. Dia belek tengok. Ni dia kata, saya kata dulu ni, dah 25 tahun dah tak naik. Dia tak kata apa, dia tak jawab boleh. Dia diam, dia baca surat tu. 3 hari lepas, pergi Parit Buntang, Datuk Seri Perdana Menteri umumkan sendiri, iaitu mulai daripada 20, daripada 2 hari lepas lah, dia umum hari ini, esok siapa jual padi akan dapat subsidi daripada RM360 naik kepada RM500. Sebab apa? Kita menteri kerja kita duk fikir hak rakyat ni, dan kita pergi pada Perdana Menteri untuk umum, sebab dia umum lebih gah pada seluruh Malaysia. Ini hadir sekian Perdana Menteri kita. Saya pun kadang saya bimbang lah tu, umum sana juta sini, juta duit nak ambil mana. Saya tak hati juga ni, Dato' minta 3 perkara lagi ni. Nak kena lulus, tak lulus esok dia tak bagi aku masuk Berlin. Ambil duit mana? Duit akan datang di antaranya sumber kewangan yang besar daripada pelaburan. Pelaburan macam mana nak datang kalau 4 tahun 4 Perdana Menteri bertukar? Betul ke tak? Betul. Bila naik Perdana Menteri baru, dia lantik menteri-menteri yang dia suka. Itu hak Perdana Menteri. Menteri itu pula nak lantik siap politiknya, susah kebanyakan, seterusnya. 6 bulan baru habis lantik. Daya nak buat kerja, tukar Perdana Menteri pula. Kali kemarin kami tutup kira-kira COVID-19. Betul? Belanja 106 bilion. Tutup 6 bilion untuk COVID tu. Termasuk beli ubat yang tak dipakai. Faham mana kan? Beratus juta yang tu. Tutup 6 bilion. Kita nak bincang tak boleh. Masa tu parlimen digantung darurat. Nak ambil duit mana? Bulan lepas, Premier Sarawak, Ketua Menteri Sabah datang bersorak. Mereka umumkan apapun keputusan pilihan 6 negeri yang berlaku besok, mereka tetap menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kenyataan mereka itu menyebabkan kerajaan ini kukuh dan stabil sehingga pilihan raya akan datang 4 tahun setengah lagi. Maka orang terkaya dalam dunia, nama dia Elon Musk, datang nak buka pejabat di Cyberjaya. 25 bilion nak menempatkan di Kulim. Hang Sanusi jangan duk klaim, hang bawa. Ni kami. Berhenti di Kulim. Kemudian juga jutawan Cina, Arab, Saudi dan sebagainya sekarang berpusu-pusu untuk melabur di Malaysia kerana kerajaan stabil. Inilah. Lebih stabil lagi, 12 hari bulan, pukul 9 malam, kita tahu tetap dimenangi oleh kerajaan perpaduan bersama dengan kerajaan pusat. Maka dilihat lebih stabil, pelabur akan datang lebih banyak, kerajaan boleh kutip cukai lagi banyak. Tuntutan Dato' Rahim tu cik jelah kalau kita banyak duit. Sebab pelabur ni bila dia melabur, keuntungan syarikat 25% ni, 100 juta, 25 juta kerja ambil. Kita meniaga, banyak kita pintu, kadang-kadang income tax ni pun kita pernah-pernah supaya tak lepas. Tapi syarikat besar kita boleh lari. Bila mereka ni mula datang dari sekalian, ringgit kita mula naik dah sikit. Sebab hutang negara 1.5 trilion. 15% pendapatan negara bayar hutang. Tak senang kita nak pikir ni. Kita menikah dengan janda anak banyak, banyak lah. Kita kena kikul ya. Tak kira lah, dah hama sangat dah janda tu. Balik kerja singgah beli cucuk pisang. Balik kerja singgah beli cucuk pisang. Bukan cucuk pisang yang dia berkenan, janda aja tu. Aku tahulah aku pun macam tu dulu. Jadi dari sekalian, kestabilan ni penting. Sebab itu bila Presiden PAH kata 2 malam lepas dia bersara, lepas pilihan raya bulan 8 ni akan berlaku pertukaran, pertukaran kerajaan, dia duk mimpi lagi. Hari tu masa nak tubuh kerajaan itu, wartawan tanya dia, macam mana tunggu kerajaan yang bentuk ni?
kami dah suka jumlah. Dah suka jumlah. Sebab dia kira sekali dengan 10 orang hendak lompat tu. Lah tak boleh lompat sebab kita ikat dengan akta lompat pati. Lompat kena kosong berhenti. Pati boleh lompat. Biar boleh keluar dari PH. Amanah, pati boleh keluar. DAP boleh keluar. Apa kandilan pun boleh keluar. DRL boleh keluar. Apa orang tak boleh. Dan keluar kena kosong berhenti. Kalau di yang tanda tangan perjanjian macam Zuraidah, dia keluar, dia kena, kena bayar 10 juta mahkamah perintah. 10 juta nak kena kaya baru tempat tak kata lah. Saya duit penang. Aku lo kena 1 juta kena bayar pun tak tahu lah. Aku mandi sungai kulim orang bukan prajurit buat kepala lah. Prajurit pakai dada dulu lah. Dari mana. Jadi ini sebab itulah saya tak hadir sekalian. Kita lupakan fatwa-fatwa yang lama itu. Kita bina negara sekarang. Dan perpaduan ini cukup hebat kita kena bentuk. Kalau calon-calon daripada Pakatan Harapan kalah, Barisan Nasional yang bertanggungjawab. Kalau calon Barisan Nasional kalah, Pakatan Harapan yang bertanggungjawab. Oleh itu, sehari lagi berganding bau kita. Kalau boleh berjalan hand to hand, pegang tangan antara BN dengan Pakatan Harapan. Bila perpaduan kita erat, OATF pagar akan datang sokong kita. Walau yang berapa orang tu kita tak boleh buat parah. Lah ni tak hujan. Kalau presiden pasal tak hujan, memang hujan. Belum nampak kita tak nampak. Itulah ini. Tapi yang orang biasa ni salah. Masuk ahli lipah yang datang pada malam ini, mereka sedar bahawa mereka juga perlu buat perubahan. Kita nak pembangunan Islam tetap kita pertahankan. Mana boleh kita nak main Haisu Melayu UMNO bersama kita? Mana boleh kita nak main itu Islam dan sebagainya? Kita tahu Anwar Ibrahim di antara orang yang mengasaskan pakaian anak-anak sekolah tu dengan pakaian tudung masa dia menteri pendidikan. Yang kita lupa tu semua. Dan isteri dia, anak-anak dia, Wan Azizah, pilah dunia mana pun dengan kain gelombong dia tu lah. Dia tak pernah buang kain gelombong. Kecuali mandi lah kot. Mandi kita mana nak tahu, kita ambil tengok. Ini yang tulis kalian dah, saya harap semua mulai hari ini, besok, kerja kuatlah kempen saat terakhir menangkan calon kita Cikgu Mi di Kupang, Kuala Kedah dan juga baru menangkan ketiga-tiga untuk kita ambil alih Kota Darul Aman. Boleh? Boleh! Cukulah Menteri Salud lah tu. Berkeliling dengan semua orang. Semua dia maki. Aku tentu kena awal-awal lagi. Dia maki-maki-maki, dia telajak. Dia terlanggar garisan merah. Garisan merah ni lah raja-raja. Saya pun dulu ceramah keras, saya akui. Saya tak kata apa kat Aziz Rahim ni, saya akui. Tapi saya tahu garis merah. Garis merah dia tak boleh hantam raja-raja Melayu sebab mereka bukan orang politik. Kalau kita hantam, mereka tak boleh jawab. Sebab raja ni above the law. Dia atas daripada perlembagaan. Mereka penjaga perlembagaan. Ni dia pergi puji Sultan Kedah. Sultan yang hebat semua lantik aku Menteri Besar. Bukan Sultan Selangor lantik Menteri Besar Sokial yang tak cukup inci. Dah beli Sultan Hakim Bantai dah kawan tu tak cukup inci. Dia lupa tak cukup inci. Itu timbalan berserimpah. Betul tak? Dia kata ikut belah gitu memanglah. Janganlah bagi dia sambung jadi Menteri Besar Kedah. Boleh ke tak? Selamat mengundi, menangkan calon-calon daripada kerajaan perpaduan. Boleh? Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.